Oke guys, kembali lagi bersama saya Nabi dari Pesa di sini. Di sini saya tidak menyepis dulu. Ya, di sini handphone punya menyepis banyak, cuma saya lanjut dulu. Saya juga tidak main game dulu ya. Tapi di sini saya akan melanjutkan konten tentang Facebook Pro ya. Dan saya paling fokus sini adalah membantu teman-teman itu mendapatkan jam tayang dengan cepat. Dan ini cara ini saya sudah dicoba guys ya, gratis ya. Di mana di sini kita akan lakukan adalah kita akan memutar keseluruhan video reel kita ya, video kita putar satu kali. Kita mulai video pertama, selesai video pertama, kedua, ketiga, empat sampai habis. Teman-teman berapa banyak jumlah video reelnya? 150, 200, 300, 400, 500, 600 sampai 1000. Berapa banyak di dalam kita akan putar sampai habis. Dan itu efeknya kemana? Menambah menit tayang kalian di mana untuk memenuhi syarat dan stream itu 60.000 menit jam tonton atau sama dengan 1000 jam. Saya akan berikan trainingnya guys. Simak baik-baik, jangan skip video ini biar tidak gagal paham. Oke, kita mulai guys. Yang pertama-tama teman-teman siapkan aplikasi namanya Auto Clicker. Kita masuk di Play Store ya. Klik Auto Clicker ya. Auto Clicker ya, pasti Auto Clicker ini di atas. Oke. Pilih teman-teman, pilih yang Auto Clicker Automatic Tab. Ah, karena di sini saya sudah menginstal, saya tinggal buka saja. Saya buka ya. Nah, kalau ada muncul notifikasi seperti ini, teman-teman klik OK. Terus teman-teman klik Auto Clicker Nonaktif, klik di situ. Ini kan auto, gunakan Auto Clicker ini kan tidak nyala ini. Kita centang jadi kita pilih izinkan. Lalu sudah kita keluar. Ya. Kalau sudah kita keluar. Nah, yang kedua adalah teman-teman siapkan akun cadangan Facebook kalian, bukan akun utama yang kita menonton. Saya rekomendasi akun cadangan kali itu lebih dari satu, dua atau tiga. Nah, kenapa? Hari pertama kalian nonton dengan akun yang satu, hari berikut kalian nonton akun berikut, hari ketiga kalian nonton dengan akun berikutnya lagi. Kalau sudah selesai kembali lagi, seperti itu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke Google Chrome. Nah, di Google Chrome pasti pada tahu semua, kita ketik Facebook, kita login di Google Chrome ya. Kita login di Google Chrome menggunakan akun cadangan. Oke. Karena sini saya sudah login, saya masuk. Kalau pertama kita login itu biasanya di handphone itu tampilannya tampilan ponsel. Untuk merubahnya ke tampilan desktop, klik titik tiga di atas. Terus kita centang ada kotak situs desktop, kita centang. Ya, seperti itu guys ya. Disimak video bapak-bapak ini supaya tidak gagal paham ya. Oke. Kalau sudah seperti ini sudah tampilan desktop ya. Kita ada di dekat logo Facebook di atas ini ada pencarian. Kalian cari akun Facebook kalian di situ yang mau dinonton video rilisnya. Paham ya? Di sini ya. Oke. Misal ini contoh, oh ini akun Facebook saya sebagai percobaan ya guys ya. Untuk kontennya. Nih, klik di sini. Nah. Di bawah profil kalian itu ada postingan, ada tentang, ada rilis, ada foto, ada video, ada grup dan lainnya. Kalian pilih reel. Nah, disinilah daftar video rilis teman-teman semua yang kalian sudah upload. Ya, di sini saya punya video rilis ini sekalian tutorial. Demi kalian saya buat ada berapa video? 50 atau berapa ya? Jadi kalau umpamanya video teman-teman di sini 100, 200, 300, 400, lebih bagus. Kita akan mulai putar dari video pertama di sini. Yang gambar hitam sini ya. Kita putar di sini ya. Ini. Tapi sebelumnya kita keluar dulu ya, kita keluar. Kita masuk di aplikasi Auto Clicker ya, mana nih? Auto Clicker saya dari mana ya? Di atas nih kita klik. Nah, tadi kita bikin ya. Kita aktifkan ini guys. Oke. Okay. Kalau sudah kita ketik ya, klik di sebelah ini agrigi di bawah tanda play ini. Kita agrigi. Kita setel di sini MD kita ganti dengan DTK detik ya. Saya rekomendasi maksimal video itu kan tidak salah, maksimal 2 menit ya. Jadi ada juga video list teman-teman itu hanya 25 detik, 30 detik, 60 detik, 90 detik. Saya rekomendasi setel saja di 60 detik. Artinya satu video durasinya 20 detik, 30 detik, 60 detik, 120 detik,
kita akan putar satu video itu 60 detik. Setelah 60 detik selesai, dilanjut di video selanjutnya. Seperti itu. Ini dampaknya gimana? Jam tayang menit Anda bertambah. Sudah dicoba. Dan ini juga ngefeknya gimana? Putaran video dari Anda itu naik. Ya, seperti itu. Oke, ini tidak spam guys karena kita hentikan di videonya. Kita masuk ya. Oke, kita simpan. Kalau sudah seperti ini ya, kita ke Facebooknya tadi. Nah, ini kita klik ini pertama di atas ini. Nah, video pertama. Oke. Terus seperti ini ya. Teman-teman itu yang lingkaran ini kan di sebelah ada tanda panah tuh. Sebelah ini ada tanda panah. Kalian taruh lingkaran itu ke situ. Ada contoh nih. Video ini kalau kita tidak gunakan auto clicker, dia akan putar terus video ini. Dan gantinya harus manual kalau pindah ke preview kita klik tanda panah sebelah. Dia akan pindah ke video berikut. Kita mau pindah lagi kan manual guys, ya. Seperti itu. Jadi gunanya auto clicker di sini bekerja ya. Ini video pertama. Untuk lingkaran ini kita taruh di sini. Ya, pastikan lingkarannya kena dengan tanda panah itu. Ya. Kalau sudah kita putar. Tekan tombol play. Ya, ini dia langsung ke video kedua ya. Coba. Ah, ini. Kalau umpamanya kalian tekan play kan langsung dilompat ke video kedua ya. Kembaliin aja. Oke. Oke, kita tunggu selesai video ini 60 detik, ya lanjut ke video selanjutnya. Ya. Seperti itu. Perhatikan aja, ini bukan hoax ya. Saya betul-betul berbagi guys, kalau bermanfaat itu saya akan berikan di teman-teman semua ya. Oke. Saya memang buka Facebook, tapi saya tidak main Facebook Pro guys ya. Hanya hiburan semata, jadikan konten untuk teman-teman berbagi saja ya. Seperti itu. Apa yang saya fokusnya di YouTube, biarkanlah teman-teman itu di Meta, di Facebook Creator, saya lihat di situ. Saya like dia punya video, saya komentar, berinteraksi biar retensinya mereka tuh naik ya. Kita cukup di YouTube saja, biarkan di sebelah mereka berkias. Ya, saya fokus ini, Mama semangat ya, jangan pantang menyerah. Oke, ya. Ini sudah video kedua ya. Nah, tadi video pertama selesai 60 detik, ya lanjut ke video selanjutnya. Oke, perhatikan lingkaran ini, inilah artinya auto clicker. Setelah pas 60 detik kita setting tadi, pas langsung dia klik ini ya. Kalau yang tadi kan kita manual ya. Kalau habis mau pindah video kan kita pencet manual. Jadi ibaratnya auto klik dia klik ya. Jadi seperti itu. Jadi ibaratnya ini kan spam karena kita nonton pakai akun ya. Dan setiap 60 menit diganti, ya kan? Misalnya kan yang ganti manual itu kan manusia ya. Seperti itu. Ya, bisa dipahami guys. Oke, ibaratnya kalau di YouTube itu playlist ya, kita bikin playlist, daftar playlist, terus putar otomatis sama halnya ya. Tapi Meta kan belum menyiapkan itu. Makanya saya berbagi coba cara informasi, saya cari cara bagaimana bisa ini membantu saya sharing. Nah, ini lanjut video ketiga guys ya. Lanjut video ketiga. Oke, perhatikan di situ ya. Kalian perhatikan baik-baik, pahami-pahami langkah-langkahnya, jangan kalian skip-skip kalau mau paham. Tapi kalau hanya sekedar skip-skip, praktik pasti ada gagal karena ada yang salah. Oke, perhatikan di situ. Ada yang salah. Jangan sampai ada yang salah, guys. Ya. Namanya kita mau belajar ilmu itu berbagai itu tidak instan. Kita amati baik-baik, ya, teliti, apa sih yang dia bilang, seperti itu, ya. Amati, oh langkah-langkahnya tapi seperti ini kita harus perhatikan baik-baik. Karena langkah banyak kalian nonton video ini di channel lain, terus kalian praktek ini handphone satu, gua jamin hasil, ya pasti berhasil. Karena konten beberapa kemarin saya bagikan itu di tentang cara mendapatkan jam tayang, banyak yang berhasil ya. Ada yang juga yang bertanya, saya tidak nambah ya, berarti ada yang salah. Berarti dia nonton video itu di skip-skip, dia tidak perhatikan baik ya. Itu dia. Jadi kita sudah lihat di video keberapa ini. Jadi nanti kalau video teman-teman itu misalnya 100, kalian putar video pertama, settle di 60 detik, berarti sekali putaran selesai 100 menit. Ya kan gitu. Ya.
kalian mutarnya 100 video, satu hari kalian putar 5 kali, 500 menit. Iya, ya, 100 video. Kalian putar 5 kali, 500 menit. Kalian putar 10 kali, 1000 menit satu hari. Iya kan? Video 100, 1000 menit satu hari. Iya kan? Kali 30 hari berapa? Kalau video teman-teman 200, 300, 400. Ya, bisa nonton aja. Tinggal handphonenya sampai dia putar sendiri. Nanti di mana video terakhir, dia akan mutar terus di situ karena videonya sudah tidak ada. Dia tidak bisa lanjut. Videonya habis. Dia akan putar terus di situ. Teman-teman mau ulang lagi besoknya. Yang saya bilang tadi, rekomendasi. Tidak hanya mempunyai akun cadangan lebih dari dua. Pada hari berikut, putar lagi akun berikut. Selesai itu, kembali lagi di akun yang pertama. Terusnya seperti itu. Lakukan tiap hari, bertambah guys ya. Jangan putus asa. Mau sukses itu tidak instan. Butuh pengorbanan, butuh pembelajaran. Oke guys, kalau video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, tinggalkan pesan di kolom komentar agar saya bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang teman-teman hadapi. Seperti itu, biar saya berpikir lagi bagaimana cara membenahi. Oke guys, oke. Thank you, semangat terus, jangan pandang merah. Salam, never replace. Thank you.